Sebagai aksi bentuk kepedulian terhadap warga gempa Lombok NTB, Kepolisian Polda Kepulauan Daerah Bangka Belitung menyalurkan bantuan berupa sandang dan pangan bagi korban gempa Lombok. Penyaluran langsung diterima oleh Karo EDM Polda NTB, Kombes Pol Eka Satriadi, Diskrimsus Bangka Belitung. Kombes Pol Multi Juharsa mengatakan, bantuan ini merupakan bentuk kepedulian sesama korban gempa Lombok. Ya, jadi sumbangan yang kami bawa dari Bangka Belitung ada 5 truk ya, dengan uang tunai 250 juta. Itu sumbangan dari masyarakat Bangka Belitung, terus anggota Polri dan para pengusaha lain, dari pengusaha yang di sini untuk memberikan bantuan kepada masyarakat ini. Di sini ada beras, ada kroni, ada minyak, ada minuman, aqua, makanan bayi, segala kebutuhan pokok. Selain bantuan berupa sandang dan pangan, diberikan juga uang tunai 250 juta yang merupakan hasil pengumpulan seluruh anggota polisi Bangka Belitung dengan seluruh jajaran. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Mataram, Nusa Tenggara Barat.